Baik, di sini saya akan coba untuk panduan cara mengganti atau memasang background Zoom. Pertama, kita buka untuk Zoom-nya. Oke. Setelah Zoom ini terbuka, di sini ada pilihan di kita ke pojok kanan gear setting, ini diklik. Oke. Kita masuk pilihan video. Oke, di video. Nah, ini ada HD diklik untuk supaya tampilannya high definition HD. Dan untuk settingan my video ini dimanualkan segini ya posisinya. Ini contoh untuk settingan video. Ya. Begitu. Terus untuk advance ini settingannya dicontreng aja, optimis contreng. Dan di video renderingnya ini diganti GDI dan video rendering prosesnya ini auto saja. Setelah ini selesai di settingan video, di sini ada background dan filter, kita cari ke bawah. Nah, di sini ada background dan filter. Nah, pada saat kita ini I have green screen, ini diklik ya. Dan kalau kita pilihan di sini ada namanya apa? Nah, ini saya udah berubah nih background saya. Oke. Nah, tapi kita tidak pakai ini. Nah, kita memasang background yang tadi saya kasih itu kan ada dua. Itu disimpan dulu di desktop layar komputer biar gampang nyarinya. Nah, ini ada tombol tambah, diklik tambah, terus add image. Setelah add image, tadi kita simpannya di desktop. Ya. Kita cari ini Hirat, ini investigasi kita pilih. Kita klik yang Hirat. Oke, ini sudah otomatis terpasang backgroundnya. Dan ini untuk mengaktifkannya, kita silang, kita keluar lagi dari Zoom-nya. Oke, setelah Zoom-nya keluar, kita kembali buka klik lagi Zoom. Oke. Di sini sudah kalau kita buka new meeting, nah ini sudah terpasang di Zoom meetingnya yang tadi kita pilih. Itu aja cara membuat dan memasang dari background Zoom yang ada. Oke, sangat mudah dan simple sekali. Selamat mencoba.